Halo Yaters, selamat datang di channel YouTube Yamal Talk. Sebelumnya, gue mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, nama gue adalah Odi. Gue adalah salah satu talent dari Inspira Influencer by Yamal Talk. Kali ini, kita bakal cerita hal menarik dan seru seputar bisnis. Karena di video ini, kita bakal ngebahas perjalanan sukses dari salah satu brand yang paling ngetop di dunia, yaitu adalah McDonald's. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe channel YouTube Yamal Talk biar gak ketinggalan video sukses di bisnis lainnya. Jadi, kita bakal memulai dari sejarah McDonald's. McDonald's pertama kali didirikan oleh dua saudara yang bernama Dick and Mac McDonald yang pertama kali mendirikan restoran mereka di daerah San Bernardino, California, Amerika Serikat pada tahun 1940. Awal mula McDonald didirikan, mereka cuma punya 3 menu utama, yaitu kentang goreng, burger, dan minuman soda. Nggak kayak sekarang yang menunya bermacam-macam dan banyak banget. Itulah sebabnya menu awal McDonald disebut sebagai Burger Joint atau restoran burger. Jadi, mereka itu punya trik atau strategi yang disebut sebagai Speedy Service System, di mana mereka menyajikan suatu makanan dengan waktu yang cepat dan pastinya harganya juga jauh lebih murah, sehingga pelanggan nggak perlu memerlukan waktu yang panjang untuk mereka bisa dapetin makanan secara cepat. Kenapa sih McDonald's bisa sukses banget? Salah satu kuncinya adalah menu mereka yang konsisten. Di mana McDonald's yang kita datengin itu selalu konsisten dan sama dari segi rasa, kualitas, pelayanan, dan juga menu masakannya. Selain itu, McDonald's nggak berhenti berinovasi untuk membuat menu-menu baru yang bikin kita pengen nyobain terus. Selain itu, McDonald's juga relate dan makin dekat dengan anak muda karena mereka selalu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga artis. Mulai dari BTS, New Jeans, Travis Scott, dan juga Pokemon Go. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah McDonald's? McDonald's udah ngebuktiin nih kalau inovasi, kerja keras, dan juga ngasih hal yang terbaik buat customer itu penting banget. McDonald's gak cuma jualan makanan aja, tapi mereka menciptakan warisan budaya yang bisa berpengaruh secara global. Makanya, ini bisa jadi motivasi untuk kita selalu berinovasi, mengambil resiko, dan juga memberikan hal yang terbaik dari setiap usaha dan kerja yang kita lakuin. So, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Yamal Talk kalau kalian suka dengan konten inspiratif kayak gini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.